Kau siap umumkan barang. Ini kat ujung sana tu. Pasal river keluar, patutnya tadi river masuk. River masuk tadi, river kanan senang sikit walaupun ada barang ada lebar sikit eh. Tapi itulah first time datang sini. River masuk kiri terus. Aku cuak lah tiang sebelah tu. Tak apa. Buat style orang bodoh eh. Aku buat style orang bodoh je senang. Sekejap eh. Style orang tak pandai river sikit. Haa, buat macam ni. InsyaAllah, selamat. Ni tiang ni, dia sama warna dengan jalan. Oh, jangan main-main tu. Silap pandang, tiang tumbang. Buat macam ni. InsyaAllah selamat kopi ni. Sebab puas. Puas mata memandang eh, di sebelah kanan. Okay, baik, terima kasih. Memang susah sikit lah tapi tak ada jadi hal kan. Yang penting jangan jadi hal. Bila kat kampung, ini yang nak kena jaga-jaga ni. Budak-budak ni dia excited. Yang lelaki lah excited bila tengok lori. Jadi kena hati-hatilah, takut dia pegang ke apa ke. Dia orang ingat benda ni kadang-kadang macam main-main. Itu yang kita takut lah. Tengok belakang, nampak? Dia dah start kejar tu kan. Eh, risau betul aku. Dia dah ikut apat tu. Dengan kereta sisi kita nak jaga, budak kat belakang pun kita nak jaga. Dah lebih budak tu dah hukum aku dah. Ada kat sebelah aku ni. Nadik, baja. Baja. Yang dekat dengan lori ya, atas lagi tu. Yang dekat dengan lori tu atas tu, atas pokok.
Settle kerja. Satu trip je hari ni lokal. Isi pun ambil masa lama. Turun. Macam mana isi macam tu lah turun kan. Dah rezeki banyak ni je. Hala-hala tak tahu lagi. Belum call port lagi. Assalamualaikum.